Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Di jalan menuju kota Gunung Miring, Chu Renyi dan beberapa anggota keluarga Chu sedang dikepung, dan diserang oleh sekelompok orang. Pada saat itu, sebagian besar anggota keluarga Chu mengalami cedera berat, dan mereka berbaring di tepi jalan. Lalu beberapa dari mereka yang mengalami luka terlalu berat, dan akhirnya mereka meninggal di tempat. Hanya Chu Renyi yang berada di tingkat ke-8 ranah spirit, yang saat ini dengan susah payah menopang dirinya. Tetapi menghadapi 6 orang di level 8 dari ranah spirit bersama-sama, dengan beberapa musuh yang terluka di level 7 dari ranah spirit, Chu Renyi jelas-jelas dalam posisi yang tidak diuntungkan. Dia memiliki luka yang tak terhitung jumlahnya, dan dia bernapas dengan kasar dengan napas yang besar. Saat ini, ketidakberdayaan berada dalam pandangannya. Chu Renyi, kamu tidak akan pernah berpikir bahwa kami menunggu berjam-jam hanya untuk dirimu. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkan keluarga Chu kamu. Berapa banyak anggota keluarga Chu yang kembali, maka mereka adalah orang yang akan mati. Pemimpin pria itu berkata dengan sengit. Ma Zong, keluarga Chu aku tidak memiliki permusuhan dengan keluarga Ma kamu. Mengapa kamu membantu keluarga Su, dan membahayakan keluarga Chu aku? Chu Renyi dengan keras bertanya. Hahaha, Chu Renyi, kamu harusnya sudah tahu dalam hati kamu, mengapa kami bergabung bersama untuk berurusan dengan keluarga Chu kamu. Apakah kamu pikir kamu bisa menyembunyikan hal ini dari orang lain? Balas Ma Zong. Ma Zong dengan dingin tersenyum, ketika dia berkerumun di sekitar Chu Renyi sambil mengungkapkan niat membunuhnya. Kita masih perlu melihatnya, apakah kamu memiliki kemampuan untuk berurusan dengan keluarga Chu aku, ucap seseorang. Tetapi pada saat itu, suara yang jelas meledak seperti guntur. Dengan suara yang tiba-tiba, keluarga Ma melompat ketakutan, dan cepat-cepat menoleh untuk melihat ke belakang. Tindakan yang tampaknya tidak penting ini, itu menyebabkan semua orang terkejut. Mereka segera melihat seorang pemuda, yang sedang menunggang kuda putih besar. Dia perlahan-lahan menuju ke arah mereka, dan itu sudah jelas, orang itu adalah Chu Feng. Itu pria muda dari keluarga Chu, Chu Feng. Kenapa dia kembali? Ada yang salah. Lihatlah pakaiannya. Itu, pakaian murid inti sekolah Azure Dragon, ucap orang-orang dari klan Ma. Pada pertemuan keluarga Chu, orang-orang memang sudah melihat Chu Feng sebelumnya, sehingga mereka langsung mengenalinya dengan sekali lirikan saja. Namun, ketika mereka melihat pakaian murid inti Azure Dragon, mereka semua menjadi sangat terkejut. Dari akhir pertemuan keluarga Chu, 1 bulan pun bahkan belum berlalu. Akan tetapi Chu Feng yang hanya seorang murid pelataran dalam, ternyata dia begitu cepatnya menjadi murid inti. Itu benar-benar tidak terbayangkan. Meskipun mereka tahu bakat Chu Feng mengesankan, dan dia akan menjadi sangat berguna di masa depan, namun mereka tidak akan pernah berpikir bahwa bakatnya akan sangat luar biasa. Ternyata itu melebihi imajinasi mereka. Chu Feng, cepat lari. Tiba-tiba saja Chu Renyi berteriak. Kepung dia, jangan biarkan dia melarikan diri. Mendengar teriakan itu, Ma Zong segera bereaksi, dan dengan cepat memerintahkan kerumunan untuk mengelilingi Chu Feng. Adapun Chu Feng sendiri, dia bahkan tidak menempatkan sekelompok orang itu di matanya. Dia berdiri tinggi di atas kudanya, itu sambil memandangi kerumunan yang sangat gugup yang menutup jalurnya. Hahaha, kamu iblis kecil. Kamu cukup mengesankan, karena telah menjadi murid inti sekte Azure Dragon pada usia itu. Tapi akan sangat mengerikan jika kami membiarkanmu terus berkembang, ucap Ma Zong. Melihat bahwa pelarian Chu Feng disegel, Ma Zong tertawa lega. Benar sekali, hari ini kita harus sepenuhnya memusnahkan keluarga Chu, atau kalau tidak, maka akan ada masalah yang tak berkesudahan di masa depan, ucap orang lain yang juga menggemakannya. Lagi pula, bakat Chu Feng terlalu menakutkan. Karena dia begitu kuat,
sehingga membuat mereka merasa takut. Jika mereka tidak membunuh Chu Feng, maka akan ada terlalu banyak masalah di masa depan. Bajingan, kamu ingin memusnahkan keluarga Chu aku? Ci, jangan bermimpi, ucap Chu Renyi. Saat itu Chu Renyi seolah-olah menjadi gila, dan langsung bergegas ke depan. Hari ini sebuah bencana benar-benar tiba di keluarga Chu, dan hampir seluruh kota Gunung Miring akan dimusnahkan. Harapan keluarga Chu ditempatkan pada generasi muda, dan itu sudah jelas Chu Feng adalah harapan terbesar mereka di dalam generasi muda. Meskipun dia secara pribadi tidak menyukai Chu Feng sebagai bagian dari keluarga Chu, dia harus tetap melindungi Chu Feng. Bahkan jika dia harus mengorbankan hidupnya. Chu Feng, cepatlah lari. Beritahu Yue'er dan yang lainnya untuk tidak kembali ke kota Gunung Miring. Saat Chu Renyi melakukan yang terbaik, dia berteriak dengan keras. Mendengus, kamu bahkan tidak bisa menjaga diri sendiri, namun kamu ingin menyelamatkan orang lain. Bunuh mereka semua, teriak Ma Zong. Ma Zong dengan dingin mendengus, dan dia melambaikan tangannya untuk memotong ke arah Chu Renyi dengan pisau besi di tangannya. Pada saat yang sama, yang lain juga menyerang Chu Feng. Gerakan mereka tidak punya perasaan, dan mereka benar-benar berencana untuk membunuh keduanya. Wush wush wush. Ma Zong juga berada di tingkat ke-8 dari ranah spirit, tetapi ia berada di tahun-tahun yang tidak sehat. Selain Chu Renyi yang sudah sangat terluka, pisau Ma Zong sangat kuat. Setelah melakukan beberapa tebasan, Chu Renyi mulai tegang tak tertandingi. Kecepatannya sudah melambat, dan sulit baginya untuk bertahan. Ah, tetapi tepat pada saat itu, tangisan rasa sakit yang tak berujung mulai terdengar di belakangnya. Pada awalnya Ma Zong mengabaikannya, dan dia bahkan berpikir bahwa bawahannya sendiri yang mengalahkan Chu Feng. Namun semakin dia mendengar, dia semakin merasa ada yang aneh. Suara-suara itu tampaknya berasal dari bawahannya sendiri, dan dari dekat melihat ekspresi anggota keluarga Chu yang memiliki kebahagiaan karena terkejut, ia akhirnya mengerti bahwa, mungkin hal-hal itu tidak terjadi semulus yang ia bayangkan. Suara mendesing, merasa ada yang salah, Ma Zong memalsukan serangannya, lalu berlari ke samping. Saat memandang sekilas, dia langsung terpana. Dia melihat tubuh dan kepala anggota keluarga Ma terpisah, dan seketika mereka tidak bernapas lagi. Lalu saat melihat ke atas, dia melihat tubuh Chu Feng yang disemprotkan dengan darah, namun dia tanpa goresan saat dia menginjak mayat anggota keluarga Ma. Dia menyeka noda darah di tangannya dengan pakaian mereka, dan di saat Chu Feng merasakan tatapan Ma Zong, dia tidak bisa membantu, tetapi menoleh sambil menunjukkan senyum jahat. Kamu, kamu, seru Ma Zong dengan terkejut. Pada saat itu, wajah Ma Zong memucat karena ketakutan, dan dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Bilah tajam di tangannya juga terlempar ke tanah. Dengan sebuah perjalanan, dia jatuh ke tanah dengan suara bruk. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa, banyak ahli dari keluarga Ma yang langsung dibantai oleh Chu Feng. Metodenya bahkan sangat kejam, karena semuanya telah dipenggal. Bagaimana mungkin pemuda di depannya ini, bahkan terlihat seperti orang yang tidak memiliki pengalaman. Dia hanyalah iblis yang memiliki metode kejam, hati yang dingin, dan membunuh tanpa berkedip. Terutama ketika Chu Feng mengalihkan pandangannya ke arahnya, lalu menyorot niat membunuh dari tubuhnya, dan aura penindasan hampir membuatnya mati lemas. Chu Feng tidak memperhatikan reaksi Ma Zong. Dia berjalan maju selangkah demi selangkah, dan dia mengambil pisau yang dijatuhkan Ma Zong ke tanah. Setelah melihatnya sebentar, Chu Feng segera berkata, "Pisau yang bagus," ucap Chu Feng. Wush! Sebelum dia selesai berbicara, cahaya dingin segera melintas, dan darah langsung menyembur keluar. Ma Zong bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menangis, itu sebelum kepalanya jatuh ke lantai. Melihat adegan itu, bahkan Chu Renyi dan anggota keluarga Chu gemetar ketakutan. Akhirnya tetesan keringat dingin muncul di dahi mereka, dan semua yang terjadi terlalu tidak masuk akal. Melihat bagaimana kekuatan Chu Feng begitu kuat,
sehingga dia bisa membunuh orang-orang dari tingkat 8 Rana Spirit seperti membunuh anak ayam kecil. Dengan usianya, bagaimana mungkin dia bisa begitu kejam? Karena bagaimanapun juga, Chu Feng masihlah seorang pemuda yang berusia 15 tahun. Bahkan orang dewasa sekalipun, mungkin mereka tidak mampu melakukan semua hal itu. Paman, apa yang terjadi? Chu Feng melemparkan pisau ke samping, dan dengan cepat bertanya. Dia bisa mengatakan bahwa, keluarga Chu tampaknya menemui kesulitan. Chu Feng, ada bencana besar, ucap Chu Ren Yi. Setelah mendengar pertanyaan Chu Feng, baru saat itulah Chu Ren Yi pulih dari keterkejutannya, saat dia secara emosional menjelaskan semua yang terjadi. Jadi ternyata pada periode ketika Chu Feng dan yang lainnya pergi, sesuatu yang besar terjadi dalam keluarga Chu. Di daerah penambangan di sebuah gunung, biji besi hitam yang langka telah digali. Setelah eksplorasi lebih lanjut, mereka menemukan bahwa ada lebih banyak biji besi hitam. Karena biji besi hitam itu sendiri, itu adalah bahan terbaik untuk pembuatan senjata. Nilai itu bahkan lebih tinggi dari biji emas, dan tambang itu adalah deposit mineral yang sangat berharga. Dan bahkan, tambang itu bisa meningkatkan keuntungan keluarga Chu beberapa ratus kali. Jadi, ketika biji besi hitam ditemukan, pada saat yang sama keluarga Chu bersuka cita. Mereka juga mulai secara diam-diam mengekstraksi biji besi hitam tersebut, dan langkah-langkah kerahasiaan yang ketat pun telah diambil. Tapi di dunia ini, tidak ada dinding yang tidak membiarkan angin lewat. Tidak ada yang tahu siapa yang menyebarkan berita tentang biji besi hitam ini, tetapi ketika informasi itu bocor, dengan sangat cepat rahasia itu menarik kecemburuan dari berbagai kekuatan kota tetangga. Di bawah pimpinan musuh keluarga Chu, keluarga Su mereka bersatu dengan dua keluarga terkuat di daerah pegunungan. Mereka adalah keluarga Ma dan keluarga Wang. Setelah bersatu, akhirnya mereka menyerang keluarga Chu. Dan bahkan mereka ingin membagi tambang besi hitam di antara mereka. Chu Ren Yi awalnya menangani bisnis yang berada di luar kota. Ketika dia menerima berita itu, dia langsung bergegas kembali. Tapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa, dia akan bertemu dengan penyergapan yang dilakukan oleh keluarga Ma. Jika bukan karena Chu Feng yang datang tepat pada waktunya, dia pasti akan terbunuh di sini. Keluarga Su ini pasti sudah bosan hidup, ucap Chu Feng. Setelah mendengar apa yang terjadi, Chu Feng menggertakkan giginya karena marah. Niat membunuh dari tatapan matanya telah memenuhi udara, dan bahkan Chu Feng tidak naik kudanya lagi, dia langsung maju ke depan saat dia dengan gila berlari menuju ke arah keluarga Chu. Chu Feng, jangan pergi, di sana terlalu berbahaya. Melihat itu, Chu Ren Yi buru-buru berbicara untuk menghentikannya. Tapi itu sia-sia saja. Kecepatan Chu Feng terlalu cepat, dan dengan sapuan angin, Chu Feng langsung menghilang. Saat itu Chu Ren Yi yang ingin mengatakan sesuatu, dia hanya bisa menelan kata-katanya kembali. Setelah beberapa saat, ia pulih kembali sebelum berkata dengan syok yang tak tertandingi. Kecepatan Chu Feng ini, apakah kekuatannya sudah melampaui ranah spirit, ucap Chu Ren Yi. Mendengar kata-kata Chu Ren Yi, anggota keluarga Chu yang terluka parah melebarkan mulut mereka dengan kaget. Apa artinya ketika dia melampaui ranah spirit pada usia itu? Itu hanya melebihi apa yang bisa ditanggung otak mereka. Kota Gunung Miring didasarkan pada keluarga Chu, dan perintah itu dikelola oleh keluarga Chu dan warga dilindungi oleh keluarga Chu. Mengatakan bahwa kota kecil itu adalah negara berukuran kecil, maka itu tidak akan berlebihan. Karena tambang besi hitam baru-baru ini, keluarga Chu sudah menyiapkan beberapa lapis pertahanan di Kota Gunung Miring, itu untuk bertahan melawan siapapun yang memiliki niat buruk terhadap mereka. Namun di depan mereka, serangan keluarga Su, Ma, dan Wang, lapisan pertahanan kota miring gunung berhasil ditembus, dan hampir semua warga di kota itu dibantai dengan tragis. Keluarga Chu adalah satu-satunya keluarga yang terus berjuang. Namun tidak peduli seberapa kuat Chu Yuanba, saat menghadapi tiga tuan dari keluarga Su,
Ma, dan Wang, tentu saja dia akan dirugikan. Saat ini dia memiliki wajah yang seputih kertas. Dia memiliki darah di seluruh tubuhnya, dan dia setengah berlutut di lantai sambil terengah-engah dan juga batuk-batuk. "Ayah," teriak Chu Yuan. Melihat bahwa Chu Yuan Ba tidak memiliki kekuatan lagi untuk bertarung, Chu Yuan dengan cepat tiba di sebelahnya. Dia menyapu tatapan waspada terhadap lingkungannya, dan dia sangat takut bahwa seseorang akan membunuh ayahnya. Ketika Chu Yuan Ba dikalahkan, pasukan dari mana-mana juga berhenti berjuang. Akhirnya saat merasakan damai yang singkat, tiba-tiba pertempuran berdarah dimulai kembali. "Chu Yuan Ba, melihat bahwa kamu orang yang cukup tangguh, maka aku akan memberimu kematian yang bermartabat. Cepat pergi dan bunuh diri," ucap seseorang. Di antara orang-orang itu, ada seorang tua yang sedikit gemuk dan pendek dengan janggut hitam. Dia adalah tuan dari keluarga Su. Melihat tiga orang tua di depannya, dan kemudian menggunakan tatapannya untuk menyapu anggota keluarga Chu yang terluka parah dan mati, Chu Yuan Ba berkata dengan sedih di wajahnya. "Aku, Chu Yuan Ba, bisa bunuh diri. Tapi tolong biarkan keluarga Chu aku pergi. Aku jamin bahwa keluarga Chu aku akan meninggalkan gunung ini, dan tidak akan pernah kembali," ucap Chu Yuan Ba sambil memohon. "Hahaha, apakah kamu ini idiot, atau apakah kamu menganggap kami idiot untuk melepaskan keluarga Chu begitu saja? Kamu ingin kami melepaskan harimau, dan membiarkannya kembali ke gunung. Itu namanya nyari penyakit. Chu Yuan Ba, jika kamu harus menyalahkan sesuatu, kamu hanya bisa menyalahkan ketidakmampuan kamu untuk bernalar. Jika kamu telah berjanji dan berbagi tambang besi hitam dengan kami, bagaimana mungkin hal yang terjadi hari ini akan terjadi? Satu-satunya alasan mengapa keluarga Chu kamu jatuh ke titik ini adalah, itu karena pilihanmu sendiri. Tidak ada satupun anggota keluarga Chu yang akan pergi dari sini hidup-hidup. Kamu semua harus pergi dan bunuh diri, maka kami akan meninggalkanmu dengan mayat lengkap," ucap kepala keluarga Su. Nada kepala keluarga Su yang sedingin es, dan itu memiliki hati yang tak tertandingi. Setelah menghadapi keluarga Chu selama bertahun-tahun, ia menjadi sangat membenci keluarga Chu. Bagaimana dia bisa memberikan kesempatan bernafas kepada keluarga Chu? Ah, tidak. Tetapi tepat pada saat itu, tangisan tiba-tiba datang di luar kediaman keluarga Chu. Tangisan itu dihubungkan satu demi satu, dan beberapa bahkan terjadi pada saat yang sama. Dalam keadaan seperti ini, itu sangatlah menakutkan. Pada saat itu, ekspresi setiap orang di halaman keluarga Chu mulai sangat berubah. Terutama orang-orang dari keluarga Su, Wang, dan Ma. Seketika saja mereka menjadi gelisah. Itu karena saat ini, orang-orang dari keluarga Chu sudah dipaksa di dalam kediaman keluarga Chu. Hanya laki-laki mereka yang tetap berada di luar kediaman. Tapi teriakan menyedihkan itu hanya terjadi sesaat. Dengan sangat cepat, keheningan segera meresap. Namun, keheningan itu membuat orang gelisah. "Brak brak brak, kepala keluarga, selamatkan aku," teriak seseorang. Tetapi bahkan sebelum dia berlari tiga langkah, di belakangnya ada angin dingin menyapu, dan pedang besi hitam segera melayang. Dengan suara cerot, kepala anggota keluarga Su itu terbang ke udara. Pada akhirnya kepala itu jatuh ke tanah seperti semangka, tapi dengan tubuhnya masih berdiri di sana sambil mempertahankan postur berlari. Ini, pada saat itu, baik itu keluarga Su atau keluarga Wang, mereka semua terkejut tanpa henti. Wajah mereka menjadi pucat pasi, karena anggota keluarga Su yang terbunuh adalah seorang ahli tingkat 8 dari ranah spirit. Level 8 dari ranah spirit. Orang seperti itu sangat mudah terbunuh. Itu bahkan dilakukan di depan tiga kepala keluarga, jadi bisa dibayangkan seberapa kuat orang yang menyerang itu. Di saat saraf semua orang mulai mengencang, suara langkah kaki yang jelas tiba-tiba beresonansi di luar kediaman keluarga Chu, dan kemudian memecah keheningan saat ini. Tetapi ketika langkah kaki yang tidak tergesa-gesa terdengar pada saat itu membuat semua orang mulai gelisah dan bahkan ketakutan.
Seolah-olah setiap langkahnya, itu dengan keras berdenyut-denyut hati mereka. Akhirnya di bawah tatapan kerumunan, sesosok manusia muncul dalam penglihatan mereka. Itu adalah seorang pria muda. Seorang pria muda yang mengenakan jubah biru panjang, dan juga memegang spanduk besar. Spanduk itu sangat istimewa, karena di atasnya ada naga hijau yang melingkar. Di tengahnya ada tiga kata besar, dan itu adalah simbol sekolah Azure Dragon. Azure Dragon Banner. Tetapi jika dibandingkan dengan Azure Dragon Banner yang mendominasi, pria muda itu jelas-jelas lebih menakutkan. Di wajah mudanya ada bercak darah, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan bau darah serta niat membunuh yang sangat mendesak. Bang, tiba-tiba saja spanduk besar di tangan pemuda itu jatuh. Dengan keras dia menusukkan spanduk ke lempengan batu, dan sentakan itu menciptakan beberapa retakan. Hari ini, mereka yang menyerang keluarga Chuku, semuanya akan mati. Ucap Chu Feng dengan murka. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.